Lanjutkan. Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai berjumpa lagi dan kita ketemu di channel Parahyangan. Hari ini edisi khusus, kita tidak membahas senam, tapi kita ada di suatu tempat yang sangat bersejarah, yaitu salah satu peninggalan punden berundak tertua yang ada di Indonesia, yaitu situs Gunung Padang. Nah, situs Gunung Padang ini diperkirakan dibangun antara 117 sampai 45 sebelum Masehi atau 2 abad sebelum Masehi. Nah, mewakili karya budaya bangsa Indonesia dari masa Neolitik, Gunung Padang ini menjadi bukti karya budaya yang monumental dan wujud pencapaian teknologi zaman prasejarah. Konon Gunung Padang ini berdiri lebih tua daripada Borobudur dan lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Nah, untuk itu nanti kita berjalan ke atas, kita mencoba dengan ketinggian yang cukup lumayan. Sepertinya kalau kita ke atas harus stretching dulu. Dan di sini sebelum ke atas ada satu sumber mata air yang disebut Cikahuripan. Dan kita akan membasuh muka dulu atau berwudu di sana. Berwudu di sini dan kita, nah ini sumur ini. Oh itu benar. Nah ini. Oh keluar dia. Up kadir. Di film saya. Saya akan mencoba air Cikahuripan ini berwudu. Karena katanya kalau berwudu itu membersihkan hadas kecil. Kita coba ya kan. Sudah. Wah ternyata segar, kermisa. Sangat segar air ini, memang air dari sumber mata air yang konon kata orang sini kalau dapat diminum langsung. Dapat diminum langsung karena bersih ini. Ya pH-nya lebih tinggi dari aku. pH-nya lebih tinggi sekitar 8. Saya akan mencoba minumnya ya. Wah, ternyata segar. Mencoba sini. Siang muka saya belum ada. Kalau kita naik ke sana ke puncaknya, di sini ada tangga. Tangga ini diperkirakan jumlahnya 378 dan ketinggiannya ini 175 meter. Sepertinya kalau ke atas harus stretching dulu karena memerlukan lumayan nih tungkai harus di stretch dulu. Boleh di ini kita stretch dulu. Satu, dua, tiga. Kalau tidak stretching, kayaknya sampai ke atas akan terasa pegal dan napas juga cukup ngos-ngosan. Jadi kita stretch dulu kakinya untuk mempersiapkan otot bergerak ke atas. Ocana paling kuna stretch lah tu. Nah, kayaknya cukup kita ke atas.